detik balik mencabar saya. Okay, Assalamualaikum. Saya Noliza Hussein. Saya daripada Majidi Johor. Saya menjalankan bisnes dessert iaitu durian crepe di 24 Piau. Cabaran saya masa saya mulakan bisnes dulu, saya mula seorang-seorang dengan anak kecil sebagai suri rumah. Sayalah beli barang, sayalah yang buat production, sayalah yang pergi delivery. Dan masa tu cabarannya masa saya sangat-sangat tak teratur. Saya buat delivery dengan anak kecil 2 orang. Itu adalah cabaran saya lah. Detik balik mencabar saya. Masa saya, anak saya kecil, baby. Macam saya cerita tadi, saya buat krip, saya seorang-seorang. Semua saya seorang-seorang, saya beli barang pun bawa anak saya. Saya delivery, anak saya baby, saya tengah drive, saya susukan dia. Itu adalah cabaran saya paling kuat. Saya pernah pressure, depressed. Masa saya tengah drive, anak saya dia dah besar sikit. Dia gaduh yang seorang, bergaduh yang seorang bising baby kan. Itu adalah cabaran saya masa mula-mula saya nak buat bisnes. Kalau untuk saya dengan anak, kalau untuk customer biasalah kena maki. Lambat saya dengan anak saya, saya seorang delivery dan memang itulah yang, dan saya akan telefon mak saya. Mak saya akan nasihatkan saya, saya cool down. Dan Alhamdulillah saya masih bertahan sebab ada mak saya. Ini first time seminar yang saya pergi. Sebelum ni saya tak pernah pergi seminar apa-apa. Sebab macam sekolah dulu pun saya agak malas sikit nak mencari ilmu. Dan saya bila saya pergi kelas, saya suka dengan cara penyampaian sifu, cara layanan momentum. Lepas tu daripada situ saya join platinum. Banyak kelebihan untuk join platinum. Sebab tu saya join walaupun sebenarnya saya ni tak ada apa-apa. Saya duit pun tak ada. Jadi bila saya join tu, Alhamdulillah daripada saya seorang yang buat semua seorang, sekarang saya dah ada production team. Walaupun cuma part time, tapi saya akan buka untuk full time sebab saya akan pindah ke kedai. Daripada sekarang korang tengok saya buat di rumah. Siapa yang buat di rumah jangan risau, insyaAllah korang boleh. Tapi dengan ada mentor, macam itulah. Lepas tu dan Alhamdulillah semenjak join Platinum, saya dah ada team production. Saya dah ada agent, team agent. Cuma saya, yelah kalau kita dah join ilmu ni, kita akan belajar banyak benda dan ada peningkatan sebenarnya. Kau jangan risau, ada peningkatan. Dan daripada situlah saya start pada production. Mula-mula saya tak faham kenapa sifu cakap start pada production. Saya memang tak faham sebab saya rasa macam biasa je lah production saya. Tapi bila saya dah ikut step by step apa yang sifu ajar, onlinekan bisnes, dia ada cara-cara dia. Kalau pergi kelas sahaja baru tahu. Dan Alhamdulillah sales saya dah meningkat daripada 4 angka kepada 5 angka. Dan insyaAllah itu bermula dekat rumah. Saya daripada 4 angka yang sorang-sorang dulu naik 5 angka. Memang drastik sangat. Family saya pun nampak. Dan insyaAllah lepas kita orang pindah ke kedai nanti, kita akan buat production. Saya nak 6 angka insyaAllah. Dan insyaAllah kan saya akan target untuk tingkatkan saya punya sales. InsyaAllah. Saya dengan rendah diri, saya berterima kasih dengan sifu dan cikgu-cikgu momentum yang sangat-sangat support, friendly sebenarnya. Friendly lah, boleh bawa bincang. Kalau kita tanya, cikgu akan jawab. Dan kita ada group, support group dekat Facebook. Jangan pernah sifu ada niat nak berhenti mengajar kita semua. Terima kasih sifu banyak-banyak.